Nama jembatan Siak, Sultanah Latifah. Jembatannya indah, dilewati setiap hari. Banyak penyampaian ucapan yang salah, bolehlah maaf diberi. Saya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Masak kanji buat berkat. Kanji dimasak dalam panci. Semoga di hari raya mendapat nikmat. Mari bersyukur di Idul Fitri. Saya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan gerah bercampur peluh, sambil duduk minum kelapa muda. Bidang pelayanan, mohon maaf jari 10. Segenap diri serta staf dan keluarga. Saya Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi mengaji di waktu petang, sambil mengaji pegang Al-Quran. Hari yang fitri telah datang. Minal aidin wal faizin saya ucapkan. Saya Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sungguh enak si gulai patin bila digulai dengan santan kelapa. Bidang Pembinaan Perpustakaan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya kita senang dan bahagia. Saya Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Burung merpati hinggap di pohon mangga, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri wahai saudara, semoga ibadah dan iman dapat ditingkatkan. Saya Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih berkualitas. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.